Sebanyak 3 orang politisi muda resmi bergabung bersama Partai Amanat Nasional atau PAN pada hari ini Selasa 12 September. Acara penyambutan ketiganya dilakukan di rumah PAN di kantor DPP PAN Jakarta. Ketiga politisi muda itu adalah Idris Ahmad, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, dan Jovin Kurniawan. Sebelum bergabung ke PAN, ketiganya aktif di Partai Solidaritas Indonesia. Namun saat ini ketiganya kompak memilih bergabung bersama dengan PAN serta menyatakan siap untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif 2024. Kemudian Ketua DPP PAN Zita Anjani dan Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio menyambut hangat kehadiran mereka bertiga di PAN. Zita Anjani melihat adanya potensi besar dan semangat dan juga dedikasi politik dari ketiganya. Selain itu, Zita juga menekankan komitmen PAN untuk menerima kader yang berkomitmen kuat untuk membangun Indonesia yang menjadi lebih baik. Sementara itu, Idris Ahmad mengungkapkan alasannya pindah ke PAN bukan karena ada masalah dalam partai PSI, melainkan karena ia melihat PAN sebagai kendaraan yang tepat untuk mewujudkan misi mereka saat ini. Hal ini pun disetujui oleh Jovin Kurniawan. Di sisi lain, Eko Patrio menyatakan sukacitanya atas kedatangan 3 politisi muda berbakat yang mantap memilih bergabung bersama dengan PAN. Kemudian untuk selanjutnya, rencananya Idris Ahmad, Anggara Wicitra, dan Jovin Kurniawan akan maju sebagai calon legislatif di wilayah DKI Jakarta, mewakili Dapil 1, 7, dan 10. Jam 1. Sekarang masih jam 1 bawah. Ya. Masih. Setengah 1. Jam 12. Ya, jam 12 pas. Bawah. 12 bawah. Oke. 11.30 banyak ya. Dan jam 11.